Hai, assalamualaikum semua. Saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Vivo V15 Pro bakal hadir dengan penawaran 8GB RAM untuk pasaran tempatan. Sebelum ini, peranti ini telah hadir dengan spesifikasi memori 6GB RAM pada harga RM1,799. Untuk keluaran kali ini, ia hadir dengan jantan chip Snapdragon 675, storan sebesar 128GB serta bateri berkapasiti 3700mAh. Namun, harga jualan Vivo V15 Pro masih belum diumumkan. Honor turut akan memperkenalkan beberapa peranti mereka di bawah siri Honor 20 pada April ini. Untuk Honor 20i, peranti ini memfokuskan sokongan swafoto. Ia dijangka menampilkan kamera 32MP untuk rakaman swafoto selain dilengkapi 3 kamera pada bahagian belakang. Selain itu, Apple dijangka akan beralih ke teknologi paparan mini LED bermula dengan produk berasaskan Mac. Menurut DigiTimes, Apple bakal hadir dengan teknologi ini pada model iMac 31.6 inci, MacBook Pro serta iPad. Ketiga-tiga peranti ini dikatakan bakal hadir dengan teknologi mini LED menjelang tahun suku keempat 2020 atau suku pertama 2021. Qualcomm telah memperkenalkan 3 chip pemprosesan terbaru. Chip ini hadir dengan spesifikasi pertengahan iaitu Snapdragon 665, Snapdragon 730 dan juga Snapdragon 730G. Menurut Qualcomm, pengeluar peranti dijangka hadir dengan pelbagai peranti yang menggunakan ketiga-tiga chip pemprosesan ini seawal pertengahan tahun 2019. Google Maps kini menyokong paparan pemetaan dalam bangunan di Malaysia. Fungsi ini hadir dalam memudahkan pengguna untuk melihat lokasi di setiap aras selain mengetahui maklumat lain seperti nombor kedai dan tempat menarik pada bangunan. Aplikasi ini hadir pada kedua-dua pengguna peranti Android serta iOS dan hanya diaktifkan di Sunway Pyramid sahaja buat masa ini. Akhir sekali, Touch Ingo dengan kolaborasi EasyLink hadir dengan sebuah kad nira tunai yang menyokong mata wang Malaysia dan Singapura iaitu kad Kombin. Kad ini dijangka akan dilancarkan pada suku keempat 2019. Ia boleh digunakan pada lebuh raya, jalan raya dan juga di parkir selain turut akan disokong di beberapa kedai untuk memudahkan bayaran runcit. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.